Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan. Seterusnya, untuk peranan PPD Unit HEM untuk sektor pembangunan murid Unit HEM, kita perlu daftarkan PKHEM sebagai admin di peringkat sekolah. Jadi, untuk daftar admin di peringkat sekolah, saya telah sediakan satu form lah, sebab saya perlukan nombor kad pengenalan PKHEM bagi tujuan pendaftaran. Okey, kita masuk dalam sistem ini dan pastikan kita telah log masuk sebagai admin. Okey, seterusnya kita pergi bahagian pengurusan aplikasi dan klik pada tahap dan peranan. Untuk tahap peranan ada dua lah bagi Unit HEM PPD, iaitu pengurusan murid, kita akan lantik PKHEM, dan pengurusan institusi pun kita akan lantik PKHEM sebagai admin. Okey, saya akan tunjukkan satu persatu. Klik di bahagian tindakan, klik pada tetapan kategori pengguna. Klik. Okey, kemudian scroll down, ada admin sekolah yang perlu kita lantik. Klik. Okey, kat sini dia ada carian pengguna dan dah ada yang telah saya masukkan sebagai pengguna. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana kita nak masukkan ID PKHEM untuk admin pengurusan murid. Okey, saya akan ambil salah satu yang telah diisi dalam Google Form. Paste. Okey, dah masukkan nombor kad pengenalan PKHEM. Klik pada button cari. Okey, dia akan keluar nama PKHEM. Seterusnya masukkan ataupun klik pada button tambah. Okey, dan klik pada button simpan. Okey, itu untuk penetapan bagi pengurusan murid sebagai admin lah. Okey, dah selesai, kita akan masuk yang kedua, pengurusan aplikasi, ataupun kita boleh klik kembali. Kembali lagi. Okey, untuk pengurusan institusi, yang kedua, klik pada tetapan kategori pengguna. Scroll down, kat sini ada admin sekolah. Klik. Dan di bahagian carian pengguna, kita masukkan IC PKHEM lah. Paste dan kita klik button cari. Okey, kita tunggu jap. Okey, dah keluar. Dah keluar nama PKHEM kita. Seterusnya kita klik pada button tambah. Dan seterusnya klik simpan. Okey, teruskan. Ataupun kita boleh stop lah. Itu untuk kita daftarkan PKHEM kita sebagai admin pengurusan institusi. Dah dua lah. Jadi setiap sekolah kita perlu daftarkan admin untuk pengurusan institusi dan admin untuk pengurusan murid bagi PKHEM. Jadi kalau ada 145 orang ataupun 145 sekolah, kita perlu daftarkan semua sekali. Okey, itu untuk peranan PKHEM, peranan PPD Unit HEM. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.